Hampir ya, ada item itemnya juga di sini. Hero yang aku butuhkan mungkin tidak ada di sini ya, larinya ke item nih kayaknya, kalau nggak ke hero yang mahal biasanya begitu. Kalau hero yang mahal walaupun nggak pakai dijual tuh kita nggak rugi coy. Nah, nice banget di sini fighternya udah ada timbul, gokil guys. Ini kita pakaikan Tigreal ya biar tentunya luar biasa. Oke, nice. Ini aku tambahin, aku cari damage yang lebih besar yang mana ya, acak-acak walaupun dapat sinergi. Kalau bawahnya nggak dapat tuh ya nggak dikurangin, nggak apa-apa coy, nggak dipakai. Oke, nah di sini aku ketemu dengan guardian combo coy, tapi di sini kayaknya kalah karena mereka menang bintang ya, bintang. Oke, no problem guys, kita tumbang untuk pertama kalinya anjay. Nah di sini langsung aku ambil dari saya di Kotako. Di sini ada carry juga, ada Moskov. Jadi ini lebih bisa dilihat larinya lebih kemana gitu nanti ya. Ini yang pasti banyak tuju yaitu combo dengan hero yang paling mahal coy. Nah itu kebanyakan ya. Ini aku untuk sekarang jual-jual yang gak penting aja dijual. Jadi jangan banyak itu ya. Jual aja cuma ada Cilong, juga ada Akai ya sih. Lolita kita jual, dan skin Cilong. Oke, jual-jual maupun Akai. Cari aja yang menurut kalian penting gitu guys. Jadi jangan sampai buang percuma ya dapatnya. Oke, kita dapat Lustrik coy. Tuh, lumayan kalau dapat Lustrik ya. Oke, nice carry bintang 2, nice banget. Di situ kita ambil minyaknya aja. Minyaknya aja di sini masih lawan jungle ya. Kita ambil slow aja ya, coy. Nah, ini bintangnya udah lumayan ya. Ini teman, kalau tadi dapat bintang 2 bisa menggunakan teman, cuman belum dapat aja gitu. Ada alu ya untuk pertama, nanti kita bisa komboin dia dengan Assassin Natalia ya. Oke, nice, kita tambahin ke MM ya di sini. Oke, guys. Nah, ini ada Tigra lagi. Oke. Kita lanjut, Bosku. Oke, nice banget ya di sini. Sini powernya lumayan ya. Di sini ada Tigra lagi. Tapi masih dapat 20 di sini ya. Tadi ini aja dulu. Dia dapat interest 4 gold yaitu bonus untuk kita ya. Jadi itu bagus banget. Nah di sini untuk kombonya masih hidup cuman MM ya, karena di sini untuk trackman-nya belum aktif karena bintangnya masih kurang bos ya, jadi belum aku aktifkan di sini. Jadi masih ada Audora di situ ya, masih kalah di sini damage-nya dengan, karena mereka menggunakan elementalis tuh ya. Di situ susahnya lawan elementalis tuh begitu ya, susah. Nah di sini ada Tigreal, kita coba ambil. Oke, nasinya Cilong tentang 2, kayak ada carry di situ, kita bisa level up ini ya, level up ini terserah aja. Oke, di sini ada dragon. Oke, bisa kalian lihat ya, dragon altar untuk aku aktifin di sini. Oke, nice banget ya, malah masuk Freya coy, kita up. Jadi sayang sebenarnya, harusnya MM tadi ya biar aktif 2 gitu, itu bagus. Di sini kita kalah ya, kalah combo di sini guys. Oke, no problem ya, kita benahi dulu di sini karena tadi itu terlambat kita menempatkan muskopnya. Oke guys, di sini combo yang bisa aku pakai yaitu Dragon Altar untuk sekarang ya, Dragon Altar dengan fighternya ya. Kalau dulu masih season 1 tuh mainnya pakai combo mage ya, mage elementalis terus ampir dengan the weapon expertnya, itu sangat OP banget kok dulu ya. Season 1, season 2 udah berubah lagi cuy. Jadi setiap masa itu akan berubah coy. Itu perubahan masa ya, masa lain aja. Oke, di sini terlambat kita tadi ngerolnya jadi hilang ya. Oke, walaupun itu kayaknya kita menang nih kayaknya. Menang tech speed ya, tech speed dari carry itu damage-nya luar biasa pasti, jadi nggak bisa dibilang kaleng-kaleng gitu anjir. Oke, di sini kita akan mencari win streak untuk sekarang.
Nah, di sini bisa kalian lihat ada aurora juga di situ ya. Dua, ada energi combo ya. Ini aku ambil aurora aja langsung biar dapat mentalisnya ya. Harusnya di situ ambil dragon altar tadi ya, tapi di sini pilihannya ada banyak sih. Ya lumayan itu sih ya mikirinnya. Nah, di sini bisa kalian isi MM-nya langsung saja dapat ya. Di sini aku level up aja langsung. Ini aku ganti atau biarin aja dulu kali ya. Biarin aja dulu di situ. Nah, di sini elementalis aku belum aktif ya. Untuk menghasilkan damage dia langsung kunci itu nanti aja. Udah ada hero-nya cuman masih bintang 1, guys. Ini walaupun begitu emang aku damage-nya udah luar biasa ya. Oke, nice banget ya. Di sini dapat sial putih walaupun masih setak pertama ya. Itu bagus banget ya. Oke, di sini masih ada yang bertahan sampai 100. Nanti kita pantai dulu. Alu lagi di situ ada Yuzhong ya, ada Yuzhong. Ini aku buang Hawkenes. Nah, di sini bisa aku tukar dengan Yuzhong langsung ya. Yuzhong itu hero mahal boy, mahal jangan dianggap kaleng kaleng. Oke, mereka udah dapat Northern File nampaknya di sini. Oke, sebenarnya tuh stunnya udah luar biasa coy. Cuman kita kalah damage aja ya. Nah, di sini ada Alucard juga. Sim belum jadi combo aku ya. Di sini combo tergantung kita memakai combo yang mana guys ya. Jadi di sini aku memakai combo kemarin yang nanya ya, ada yang nanya, "Bang, kalau pakai combo enggak full 66 apakah bisa?" gitu ya. Jadi itu bisa-bisa aja coy. Tergantung kita yang maininnya ya. Oke, kita clone aja auroranya biar tidak hilang dari hadapan anjay. Ini ada aurora tinggal saya lagi ya. Saya bintang 2 itu bagus nanti. Oke, ini masih lawan jungle masih ya. Saya pakai ini bisa dibilang pemberi nafas ya, coy. Kadang dapat ini kita dapat energi yang cocok ya, cocok langsung damage powernya tuh meningkat dengan drastis. Oke, ini aku bang carry-nya, aku ambil Freya-nya. Oke, ini ada Argus juga. Ada Argus. Karena di sini Argus akan dapat abis itu ya, dari stop juga ya. Oke, di sini aku masukkan itu. Ini ada Freya, aku ganti dengan Mia ya. MM-nya di sini sudah dapat ya. MM-nya sudah dapat tadi. Oke, bisa kalian lihat ya, di sini langsung ulti saja dia. Ini musuhnya menggunakan mage coy. Mage elementalisnya lumayan ya. Damage-nya luar biasa sebenarnya. Tapi sini masih ada Yuzhong ya. Yuzhong dengan power dia yang sakit banget ya. Oke. Pemain bertahan langsung tumbang coy. Langsung tumbang ya di sini. Oke, nice banget. Oh, ada Liu Yi guys. Inilah yang ditunggu-tunggu. Baru timbul ya coy. Jadi kita buang Mia-nya dulu karena Mia tuh hero-hero yang murah ya coy. Dia ada murah banget. Liu Yi. Nah, sebenarnya langsung ganti aja tadi ya. Cuman dibiarkan aja dulu. Oke, di sini langsung aja bisa kalian lihat ya, auroranya bisa langsung ulti jebret gitu. Itu memberi damage di awal ya, sakit banget ya damage di awal tuh seperti itu. Jadi nah ini bisa kalian lihat ya, sebenarnya damage-nya luar biasa, cuman yang lain tidak mampu menahan damage ya. Oke. Kalau tadi dapat enggak dapat interest tuh langsung diambil, ini interestnya cuma 20 ngepres ya. Tidak, aku biarin dulu ya, mengalah nanti uang anjay. Di sini ada Argus lagi, nice banget dapat Argus. Ya, di sini ada Liu Yi, bisa kita tukar ya. Namun di sini Freya-nya masih kurang ya, cuy. Masih kurang makan dari Freya. Tapi hero-nya masih mahal Yuzhong-nya di situ ya. Oke, enggak apa-apa, bisa kalian lihat di sini.
auroranya di sini masih. Untuk combo MM di sini aku pasang ke Aurora dulu aja ya, karena kalau ke masuk ke Freya masih bintang 1 coy. Itu kurang damage-nya ya. Oke, di sini damage-nya lumayan kuat dari MM aku. Dari Moskop ya. Kasih tech speed ya. Nice banget ya di sini mulai bergerak kita damage-nya. Nah, di sini pemilihan di sini pasti ambil Little Commander ya. Sengaja di itu. Jadi sengaja dikalahin ya, sengaja dihitung ngambil liter komander. Tapi kalau di pemilihan pertama tuh banyak kan nggak timbul sih. Jadi di pemilihan kedua ketiga tuh akan timbul. Oke, di sini aku kasih Argus, lebih ke Argus ya ini karena ada abis di situ, ada factor juga. Saya kasih set armornya di situ, Freya, ada BOD juga kalau mau dikasih tergantung. Aja ya di sini. Oke, kasih MM pastinya Freya. Freya MM tuh kuat banget guys, seperti combo yang dulu tuh Freya MM tuh kuat banget ya. Nah, di sini hebatnya ada Liu Yi tuh begitu ya. Ulti dia tuh sangat menyebalkan ya, bisa ngumpulin semua hero jadi satu gitu. Jadi dia untuk kembali ke lane-nya lagi tuh membutuhkan waktu 2 detik ya. Jadi itu sakit banget ya. Menyebalkan banget dari Liu Yi. Oke. Ini Liuyi aku belum itu ya. Oke, ini ada Liuyi lagi guys. Ada Liuyi lagi. Kita level up di sini, level itu Liuyinya biar naik. Kita ambil Liuyi. Yang aku jual di sini Valirnya ya. Valir aku jual ya, Liuyi guys. Wow, Ling yang malah timbul cuy cuy. Ini Ling ya. Ling Yuzhong tuh bagus banget. Bisa kalian lihat di sini langsung bintang 2 aja Yuzhongnya itu. Kalau Yuzhong ataupun Ling ya, hero mahal, kalau dapat bintang 2 semua, otomatis elemental itu akan aktif bintang 3 itu, damage-nya auto power-nya itu akan naik secara drastis guys. Nah, bisa dilihat di sini ya, skill aku langsung nambah ya di sini. Hebatnya combo ini tuh begitu guys. Oke, masih kita yang teratas nomor 2 di tengah-tengah. Oke guys, di sini tinggal nyari Liu Yi lagi ya, Liu Yi, Liu Yi, Liu Yi gitu ya. Di sini ada Tamus juga. Nah, sini masih lawan jungle guys, jadi kita mainnya santai ya. Di sini ada jungle ya, pemberi nafas anjir, nafas buatan dong gitu. Nah, sini karena lawan ini masih ku kasih interestnya biar dapat 2 ya, simpel lumayan. Oke, sini ada Tamus lagi sebenarnya. Nah, di sini ada klon ya, klon. Karena aku MM-nya nggak ngetipin 6, jadi aku ambil yang skornya saja seperti itu ya. Oke, kita cari lagi di sini. Karena udah late ya di sini, aku nggak ngambil interest banyak-banyak. Di sini ada link lagi ya. Aku kasih klon. Nah, oke, next tukar dengan Yuzhong. Oke, di sini tinggal itu ya, Liu Yi sebenarnya. Liu Yi, sebenarnya kalau sempat Liu Yi dapat bintang 2 itu akan bagus banget powernya guys. Nah, bisa dilihat di sini langsung naik bintang 2 semua, powernya 86 ya, masih besar. Nah, bisa kalian lihat ya kalau Liu Yi ada tuh sangat menyebabkan. Nah, bisa kalian lihat langsung aja ya, rata ya, tambahkan dengan link cek cai. Oke, di sini ada. Nice banget Liu Yi-nya cuy. Ini auto bintang 3 mana nih satu ya. Di sini kalau Yuzhong dapat otomatis AK-nya akan gue ganti, boy. Ya, karena AK itu termasuk yang murah ya. Jadi kita ambil yang mahal. Kita jual Moskop-nya, kita ambil Zac ya. Oke. Okay. Bisa kalian lihat di sini powernya akan naik, cuy. Oke, okay, 96 naik lagi 10 ya. 86 ke 96 tuh naiknya 10 otomatis sih. Ini karena dapat dari elementalis ya. Oke, musuhnya nambah empuk, makin empuk coy di sini coy. Wow. Oke, langsung kita yang teratas. Teratas coy. Oke, nice Yuzhong. Kita Yuzhong kita tukar dengan makhluk astral aja. Terus ini ada Zac kita tukar dengan Jilong bisa ya, karena tadi di sini vektornya udah 4 ya, ada vektor abis ataupun dari Moskop dan juga Argus ya. Di sini kalau Tamusnya dapat bisa diganti Tamus ya, karena Tamus lebih mahal, harganya lebih kuat coy.
bilang gitu. Ini langsung OTW 118 pokoknya cuy. Beda jauh dari lainnya ya. Oke. Oke, bisa kalian lihat power dari hidungnya sangat kuat cuy. Oke, nice banget. Sealnya langsung naik hampir penuh boy. Nah, di sini untuk power yang dulu kalau kita bisa full CDR gitu ya, paling mentok tuh 180 yang aku pakai coy. Nah, di sini aku ambil immortality ya. Untuk sekarang immortality akan aku pakai digunakan ke hero yang mahal aja ya. Immortality itu bisa OP banget ya. Karena kalau hero mahal dikasih immortality lagi, hidup lagi itu akan mengganggu musuh coy. Itu bagus banget untuk dia ya, karena immortality itu nice banget di sini. Bisa kasih ke link ya. Link bisa tambahin BOD ya, bisa tambahin BOD dengan dia tuh nice banget karena dia hero mahal. Coba lihat sini bintang 3-nya larinya ke siapa tuh? Ke Argus ya di sini larinya ya. Nah, di sini karena ke Argus tuh kurang, jadi ya kurang gimana gitu damage-nya. Tapi kalau larinya ke hero yang mahal ya, mahal 5 atau 4 gold tuh powernya akan naik coy. Oke, di sini ada Link lagi. Gilong, Franco. Oke, di sini ada Freya cuy. Kita jualin dulu ya. Kita jualin. Ada Alu juga dijual. Oke, nice. Ada Freya. Oke guys, di sini power aku masih 108 ya, berbeda dengan musuhnya sedikit saja berbedanya cuy. Oke, nice banget ya. Di situ ulti dari Aurora langsung menuju ke hero-hero perkumpulan terbanyak cuy. Oke, bisa kalian lihat di sini langsung saja menggebrak, bam, bersih tanpa sisa, langsung pulang. Oke guys, inilah dia combo yang kupakai ya, tidak full ya seperti yang di request kemarin. Jadi bisa kalian coba dengan hal itu, jadi nggak susah-susah amat ya cuy. Oke guys, sampai situ saja untuk seruan dan tutorial untuk video kali ini ya guys. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share ya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi orang pertama yang nonton video setelah aku upload. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.